Saya bisa ngerti kesedihan kamu, Safira. Karena anak itu memang titipan Tuhan. Kalau Tuhan memberi, itu karena memang Tuhan yakin kalau kamu sanggup. Tapi kalau kenyataannya sampai sekarang belum, ya berarti karena Tuhan lebih tahu. Kamu memang belum pantas menjadi seorang ibu. Buru-buru amat sih, kenalan aja belum. Aku cuma mau bilang sama kamu, tukang rujak itu sekarang udah tewas. Artinya kita aman, karena polisi akan segera menutup kasus keracunannya Safira. Udah waktunya kita diskusi soal pernikahan kita. Gila aja nikah sama Mas Romi. Secepat ini. Aku ingin melihat Abian. Benar ternyata Abian udah punya pacar. Kasian juga Riana.